Buku bestseller Crazy Rich Asians sudah nongol di layar lebar meski belum di Indonesia. Opening week film ini sukses dan langsung jadi box office di Amerika. Untuk Indonesia, sabar ya, bulan September ini segera hadir di layar bioskop di Indonesia. Selain sukses jadi box office di Amerika, yuk coba kita ambil pelajarannya, yakni cara menggapai kesuksesan dalam bisnis dan karir dari si tokoh utama Rachel. Berikut ini 5 tips sukses seperti sosok Rachel di film tersebut. Yang pertama adalah knowledge is powerful. Rachel sebagai pemeran utamanya berprofesi sebagai profesor ekonomi. So pasti pendidikan itu penting banget karena bisa mengubah jalan hidup seseorang. Selanjutnya yaitu membangun network. Dari keluarga, pertemanan hingga hubungan bisnis. Sisihkan waktu kamu untuk bersosialisasi di berbagai event atau workshop dan jangan segan untuk memulai awal perkenalan. Yang ketiga adalah berpenampilan menarik dan rapi itu udah jadi standar wajar untuk berbisnis maupun berkarir. Apalagi kalau mau meeting ketemu potensial bos atau klien, ingat ya kalau first impression matters, yang bisa aja ada meeting dadakan. Berpenampilan oke akan membangun percaya diri yang tinggi. Lalu belajar untuk bisa negosiasi. Rachel memang profesor yang jago dalam mengambil keputusan strategis. Untuk mengambil keputusan tersebut, negosiasi adalah salah satu cara yang mengharuskan kamu kapan harus bertindak mengambil kesempatan. Dan yang terakhir adalah jadilah orang yang oportunis. Harus berani mencoba, mengambil kesempatan dan berusaha sekeras mungkin untuk mewujudkannya. Kebanyakan orang memiliki tenaga dan skill tapi sedikit sekali yang memiliki kesempatan. Itulah tips untuk bisa sukses ala Rachel dari film Crazy Rich Asians. Semoga bermanfaat untuk smart viewers ya.